Jumpa perdana dengan saya Kaprindo Service. Di sini saya akan menjelaskan sedikit CDI. Ini sebuah CDI rakitan saya. Ini CDI AC yang saya buat menggunakan sebuah MOSFET 2P4M. Bisa dilihat 2P4M. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini jalur PCB-nya saya buat seperti ini. Oke. Yang di bagian sini, yang di kapasitornya ini. Ini bagian coil. Dan sebelah sini spool, dari spool. Sebelah sini kontak. Dan di sebelah sini ada massa. Massanya sebelah sini. Dan sebelah sini pulser. Wujudnya seperti ini sebelum dikemas. Ini CDI AC bisa dipasang di motor yang masih menggunakan CDI AC. Contohnya seperti Honda Grand atau Supra atau yang lainnya seperti ini. Kemudian saya sudah pernah mengemasnya. Ini dia. Sudah saya pernah kemas. Dan saya akan membukanya. Apakah benar CDI yang saya buat ini sama persis yang tadi setelah saya kemas ini? Konektor yang saya pakai ini adalah konektor bekas CDI AC yang saya pasang di Honda Grand saya dulu. Ini dia, sudah saya pasang-pasang. Saya beri kabel. Ya, demikian rupalah wujud dari CDI-nya. Seperti asli, namun ya imitasi. CDI ini bekerja di 12.000 RPM lebih. Kurang lebihnya 12.000 RPM dia mau naik. Yang sangat disayangkan, dia nggak mau geser. Pengapiannya tidak mau geser karena tidak menggunakan IC untuk menggeser mappingnya. Dan bila Anda sekalian ingin membuatnya, di sebelah bawah ini adalah skema PCB-nya dan sebelah atas adalah skema elektronikanya yang saya buat sedemikian rupa ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe video saya. Berikan komentar-komentar Anda yang sifatnya membantu saya dalam pengerjaan video-video selanjutnya. Wassalam. Mantap.